Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kalian masuk ke YouTube kalian, ketik Rimba Papua, kalian pencet subscribe, kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapat informasi terbaru dari Rimba Papua. Jadi di sini Rimba Papua akan memberikan informasi seputar kartu grafis atau VGA card kalian. Apabila kalian mengedit sebuah video namun di dalam aplikasi editing seperti Adobe Premiere Pro tidak terbaca NVDA atau kartu grafis kalian. Jadi apabila kalian membuka Adobe Premiere Pro dan di new project kalian tidak terdapat Mercury Playback Engine CUDA, kalian close dulu aplikasi editing kalian ke desktop, klik kanan, saya klik kanan di desktop, kemudian NVIDIA Control Panel. Setelah saya buka NVIDIA Control Panel, kemudian saya memilih Manage 3D Setting. Manage 3D Setting, kemudian kalian pilih Program Setting. Kalian pilih Add untuk memasukkan aplikasi editing yang mana yang kalian mau menggunakan kartu grafis kalian atau VGA kalian. Nah, di sini saya pilih Add, kemudian saya pilih Adobe Premiere Pro karena saya menggunakan aplikasi editing ini. Kemudian, nah setelah berhasil masuk, saya langsung close dan saya membuka Adobe Premiere Pro. Kemudian saya file New Project dan di situ terdapat kartu grafisnya sudah terbaca atau VGA-nya sudah terbaca karena di sini saya menggunakan VGA NVIDIA GTX 650 dan situ sudah terbaca Mercury Playback Engine CUDA. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman kalian yang membutuhkan informasi ini.